Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik selalu mendengar perkataan haram, kan? Tapi adik-adik tahu tak apa maksudnya? Ha, maksud haram ialah perkataan Arab yang bermaksud dilarang atau ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan tahap tertinggi tegahan dan jika dilakukan juga akan dimurkai Allah dan diberi catatan dosa. Kalimah amanah membawa erti sebagai kepercayaan ataupun jujur. Seorang yang diberi amanah bermakna dia diberi kepercayaan untuk menjaga atau berbuat sesuatu yang dikehendaki itu. Orang yang beramanah tidak akan mengambil harta atau wang orang lain tanpa kebenaran. Dia juga selalu jujur dan boleh dipercayai. Kalimah khalifah ialah gelaran yang diberi kepada seorang pemimpin tertinggi negara Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi ketua kepada orang Islam di kala itu dan dihormati atas keberanian dan kebijaksanaan mereka memperkuatkan negara Islam. Kalimah Baitul Mal merupakan istilah bahasa Arab yang bermaksud rumah harta. Ia merupakan tempat menyimpan segala harta kepunyaan negara seperti wang emas, perak, barang berharga dan sebagainya. Harta ini digunakan semula untuk kesenangan rakyat. Demikianlah kalimah-kalimah yang adik-adik pelajari pada episod Umi ini. Ingat ya dan gunakanlah kalimah ini dengan tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.